Cara membuat klepon singkong. Bahan-bahannya 500 gram singkong yang diparut, secukupnya air, dan 100 gram tepung ketan. Bahan-bahan lainnya, pewarna makanan menurut selera, setengah sendok teh garam halus, dan 1 sendok makan gula pasir. Kemudian untuk isian, siapkan gula merah serut. Untuk taburan, siapkan kelapa parut yang sudah dikukus. Cara membuatnya, pertama campur semua bahan. Singkong parut, tepung ketan, kemudian tambahkan garam dan gula pasir. Campur sampai adonan bisa terbentuk. Tambahkan air sedikit demi sedikit. Selanjutnya, bagi adonan menjadi dua bagian, kemudian tambahkan pewarna makanan. Kemudian cetak bulat-bulat, berikan isian gula merah. Kemudian rebus sampai mengapung. Setelah matang, matikan apinya. Kemudian angkat dan tiriskan. Setelah matang, kemudian gulungkan dalam parutan kelapa.